Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video saya membahas tentang sejarah Danau Lindung Anang. Danau Lindung Anang ini menurut cerita rakyat di Nangasilat, Kecamatan Silat Hilir, bahwa awal mulanya yaitu dari Batu Datok yang ingin berperang atau ingin bertarung. Sebelum dia bertarung atau berperang, dia menyembunyikan anaknya di danau ini, sehingga danau ini disebut sebagai Danau Lindung Anang. Untuk tempat ataupun danau, gambaran danaunya, mari kita lihat video berikut ini. Jalur menuju Danau Anang ini hanya muat satu perahu saja. Pada musim kemarau, jalur ini tidak bisa dilewati sang karena permukaannya yang dangkal, bahkan kering. Dengan air yang tenang serta pohon-pohon kecil masih banyak di danau ini, memungkinkan ikan-ikan dan hewan lainnya untuk bersarang, sehingga danau ini bisa dibilang salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Nangasilat. Antara itu, tempat Batu Datok berada di Sungai Kapuas, sebelah hulu jalur masuk Danau Anang. Demikianlah video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Arpandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.